Tapi ada ibu bapa dikurniakan anak semua bijak, semua menjadi. Tapi bimbang ibu bapa ni tak mampu menampung ujian apa? Pujian manusia. Selalu dipuji, selalu sekian-sekian, akhirnya dia dihinggapi penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri. Saya besarkan anak sekian-sekian. Saya tak tinggal bangun malam sekian-sekian. Saya kalau anak puasa tak pernah berhenti puasa sekian-sekian. Nak share perkongsian, okey. Tapi kalau merasakan ibadah itu menyebabkan Allah beri nikmat itu, maka silap kita menyandarkan apa yang Allah beri pada diri kita. Sedangkan apa yang kita buat ibadah itu adalah untuk kerana Allah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada pihak penganjur LPPIM LKPIM, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Okey, okey, betul-betul. Sebenarnya banyak kali juga terlibat dengan persatuan ni. Dan mungkin apa ni, Tuan Puteri ya, Tengku Puteri adalah salah seorang penaungnya ataupun memang penaung utama. Subhanallah. Di Selangor. Okey. Tengku Puteri memanglah macam puteri, comel, lawa, indah sekali. Subhanallah. Dihiasi dengan senyuman yang sangat manis. Kita kan masa kecil dulu kan, kalau puteri-puteri ni nak jadi macam puteri, comel macam puteri kan. Jadi memang puteri-puteri ini comel-comel mereka, Masya Allah. Yang paling penting adalah apa-apa wajah bila dihiaskan dengan senyuman, maka ia sudah tentu cantik. Lagi-lagi kalau senyuman itu daripada hati, ikhlas daripada hati. Senyuman itu bukan saja-saja, tapi ia terus diberikan Allah pahala. Hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan hadis yang sahih, orang yang beriman dia akan beramal dengan hadis ini. Nabi bersabda, sesungguhnya senyuman itu, berwajah yang manis itu adalah sedekah. Sedekah. Sebab itu nak senyum ni bukan mudah, dan sedekah tu lagi mahal bila kita dalam keadaan susah, betul tak? Sedekah harta bila dalam sempit, ia lagi tinggi nilai dia. Sebab itu bila kita melakukan sedekah senyum dalam keadaan kita diuji, dalam keadaan kita pun sedih, kita tetap memberi senyuman, lagi tinggi nilai sedekah senyum kita. Jadi saya tahu di kalangan kita ni ada yang tengah sedih, susah hati, kok gaduh dengan suami, tak tahulah kan apa-apa cerita lah kita ni kan. Tapi boleh tak berikan senyuman yang paling manis? Okey, satu, dua, tiga. Oh, beria. Ada yang tak senyum lagi tak? Senyum, okey. Mula-mula senyum tak nampak gigi, senyum semua. Okey, sekarang tunjuk gigi belakang. Oh, subhanallah. Cantik-cantik, comel-comel. Rupanya nak cari perempuan yang comel-comel, cantik-cantik ada di sini. Okey, subhanallah. Kecantikan tu kan subjektif. Tapi wanita yang suka senyum, ikhlas, wajahnya bersih, bersih dengan air wudu, hati yang bersih akan terpancar pada kebersihan wajahnya. Orang pandang tenang, orang pandang senang hati. Sebab bila melibatkan tenang, senang hati, suka hati, semua melibatkan hati. Bila hati tu baik, memang orang akan senang hati tengok kita. Tapi kalau wajah cantik macam mana pun, tapi mulut tu berbisa-bisa kan, dia datang dari jauh, orang datang, orang dah susah hati, dia dah datang, dia dah datang, kau hati dia datang lah tu. Tapi kalau orang senang hati, daripada jauh orang kata, ah datang dah,
Muka orang pun senyum saja, bukan telan. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan kita memiliki sifat disenangi kehadiran bila tiada dirindui. Bukannya eloklah dia tak ada tu. Bukan begitu, subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak penganjur. Terima kasih pada pihak masjid yang berikan kebenaran untuk kita pada hari ini. Beri kerjasama, saya tengok ada imam ke Bilal, wallahualam. Ada mungkin pengurusi masjid yang sama-sama bersama dengan kita. Seterusnya, yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita sanjungi, Tunku Puteri, Masya Allah, bersama dengan pengiring mungkin ya. Yalah tu, dayang-dayang. Kan, minta maaf, saya ni tak kerti sangat protokol istana. Jadi, biasa-biasa saya kita anggap semua tu dayang-dayang. Dayang pun biasa, lawa dayang ni. Kan, itu yang lawa, comel. Dayang tua. Tapi memang dayang pun semua menua, tak ada yang memuda, makin lama makin tua. Tapi comel dayang tua kita ni, Masya Allah. Sekali tengok nak, sekali macam tu. Macam 30-an, jangan dua kali. Sekali je. Sekilas pandang, dua kilas nampak 60-an tu kan. 70 dah, lagi muda, Masya Allah. Alhamdulillah. Seterusnya terima kasih kepada pihak yang datang buat rakaman ni, memudahkan aktiviti dakwah pada hari ini. Kadang-kadang yang hadir saya nampak lebih kurang 40,000 orang, termasuk yang tak datang lah, yang duduk kat rumah. Tapi kerana ada kemudahan teknologi seperti ini, maka aktiviti dakwah lebih mudah tersebar. Kalau dulu kita kenal artis je sebab dia keluar TV, betul tak? Saya pun kenal artis je, tak kenal ustaz, ustazah tak kenal. Artis tu kan main lagi kan, excitednya jumpa. Supaya hari ni saya jadi artis. Boleh lah ya, artis lah. Ni peminat ni semua. Buat-buatlah minat ya. Okey, petang-petang tak boleh serius sangat. Tak apa ke, kita santai-santai ya. Yang penting sampai. Kemudian kita mengucap terima kasih mereka yang hadir di kalangan muslimi, mungkin ada yang sikit, muslimat terutamanya. Anda adalah seorang anak perempuan yang banyak sabar dan redha terhadap ibu ayah. Bila dah besar jadi ibu pula, jadi tolonglah sabar dan redha juga terhadap anak-anak. Sebab kita juga mengharapkan redha ibu ayah, maka begitulah juga anak kita mengharapkan redha dan kemaafan kita. Kita sebagai perempuan jadi isteri, subhanallah. Bahagia ke tidak hidup masing-masing? Separuh je yang bahagia. Boleh tak sebut sama? Alhamdulillah. Bahagia sekali. Tu macam lain macam tu kan. Kan kadang ada yang ikhlas, ada yang macam pelik, bahagia sangat. Itu bukan bahagia sangat tu, itu terbalik, tak bahagia sangat tu kan. Jadi bila alhamdulillah syukur, bahagia. Bahagia bukan apabila kita dapat apa yang kita nak. Bukan apabila kita nak anak macam tu, dapat macam tu. Bila kita nak suami macam tu, dapat suami macam tu, tidak. Tapi bahagia itu pada apabila kita redha dengan setiap pemberian Allah. Sama ada baik ataupun buruk, kita tetap memilih untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Di situlah kita akan rasa bahagia hidup menjadi manusia dan hamba Allah. Sebab kalau kita kata dapat suami macam ni, seronoknya, dah dapat nanti nak yang lain pula. Seronoknya dapat suami romantik. Yang dapat suami romantik kata, seronok apa, dia pemalas. Romantik tapi pemalas. Yang dapat suami rajin pula, seronoknya dapat suami cangkau, suami kau rajin. Buat apa, memang dia rajin tapi dia pemarah. Dapat pula nampak orang suami yang baik, tak pernah marah. Suami kau tak pernah marah.
Ya, dan tak pernah juga bercakap. Diam, lepas tu tak pandai bercakap. Seronoknya laki kau pegang mak mungkin. Seronok kan dia kat rumah mesti kau gelak. Dia tu kan buat lawak. Isteri tenganga. Kenapa? Kat rumah ketat. Kat luar peramah tapi kat rumah muka ketat, serius. Kita jangan melihat kebaikan-kebaikan nikmat pada orang lain. Kita jadi kufur nikmat dengan apa yang kita ada. Tetapi dengan kita bersyukur selalu walaupun dalam kesedihan, kekurangan, sebab terlalu banyak sebab lagi untuk kita jadi bersyukur. Syukur jadi perempuan, syukur lahir Islam, syukur masih ada iman, syukur boleh solat lagi hari ini, syukur boleh baca Quran, syukur boleh bernafas. Allah dah bagi 60 tahun bernafas, tak pernah Allah berhentikan. Kalau sehari Allah berhentikan, memang matilah. Tak payah sehari berapa minit. Paru-paru ni Allah yang jaga. Kita dah hirup macam-macam udara. Udara yang bertoksik, beracun tapi elok lagi. Filter paru-paru terbaik Allah buat. Tak perlu nak servis. Kadang orang pergi servis ke hospital. Makcik, doktor, makcik nak servis paru-paru. Dah 60 tahun dah guna, tak pernah servis lagi. Kalau filter aircon memang kena servis. Lama-lama memang tak rasa apa-apa. Tapi maintenance badan kita, jantung, paru-paru, hati, usus, otak, darah, semuanya maintenance itu Allah yang jaga, Allah ya Hafiz ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Dan tidak pernah pun Allah meminta bayaran. Kalau kita ada menafah ni kena charge setiap bulan sampai bil, semua sesak nafas belakang. Makcik kenapa nafas sikit-sikit, bil bulan depan pun tak bayar lagi ustazah. Tapi sebab percuma Allah bagi, kita jadi hamba Allah yang kurang bersyukur. Benda percuma, kurang syukur. Tapi kalau kena bayarlah setiap nafas, setiap nafas tu kita akan sebut alhamdulillah, alhamdulillah syukur boleh bernafas, alhamdulillah. Kita akan sangat menghargai. Tapi kerana percuma, kita lupa untuk bersyukur bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengeluh, kita menangis berlebih-lebihan, kita mengungkit-ungkit kebaikan kita beri. Bila orang yang kita pernah beri kebaikan itu tidak balas, kita ungkit balik. Kita lupa kekuatan datang daripada Allah. Sebab itu kita mampu buat baik. Ada orang dia kata, ustazah saya ni tak boleh lah tengok orang-orang pukul anak. Saya ni sayang anak-anak, tak pernah pukul. Anak saya 10 orang, saya tak pernah ustazah didik dengan kasih sayang. Dia sandarkan, dia mampu beri kasih sayang pada anak, kadang-kadang lupa sandarkan pada diri sendiri. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maha Pengasih Maha Penyayang, ya Wadud ya Maha Cinta, beri ke dalam hati kita rasa penuh kasih sayang. Sebab itu kita mampu beri kasih sayang. Ada orang dia tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Mungkin sebab dia diuji daripada kecil, dibesarkan tanpa kasih sayang. Akhirnya dia membesar, dia tak boleh bagi kasih sayang kepada orang kerana dia sendiri kurang kasih sayang. Sebab itu apa yang ada pada diri kita hari ini, lihatlah Allah di sebalik. Kita tengok ada pokok-pokok yang cantik, ada bunga-bunga yang cantik, pemandangan Allah yang indah. Lalu kita nampak di sebaliknya Allah ya Khalik, Allah yang maha menciptakan, indahnya ciptaan Allah. Kita tengok ada orang memiliki wajah yang cantik. Kita puji Allah ya Badi', ya Allah engkau lah maha menciptakan kecantikan dan keindahan. Kita kalau Allah kurniakan kekayaan, itu bukan milik kita. Allah ya Malik. Kekayaan itu diberi pinjaman sekejap saja untuk sebagai ujian. Kamu mampu tak jadi hamba Allah yang baik bila kamu diuji dengan kekayaan. Allah ya Ghani ya Mughni yang berikan kita kekayaan. Semuanya ujian. Miskin ujian, kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian. Suami yang baik ujian, suami yang sebaliknya pun ujian. Anak yang cerdik ujian, anak yang kurang cerdik ujian. Ada ibu bapa yang menjadi asbab dia ke syurga kerana anak-anaknya semuanya menguji mereka. Akhirnya ibu bapa ini banyak mengumpul pahala, sabar, sabar, sabar. Tapi ada ibu bapa dikurniakan anak semua bijak, semua menjadi. Tapi bimbang ibu bapa ni tak mampu menampung ujian apa? Pujian manusia. Selalu dipuji, selalu sekian-sekian. Akhirnya dia dihinggapi penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri.
Saya besarkan anak sekian-sekian. Saya tak tinggal bangun malam sekian-sekian. Saya kalau anak puasa tak pernah berhenti puasa sekian-sekian. Nak share perkongsian, okey. Tapi kalau merasakan ibadah itu menyebabkan Allah beri nikmat itu, maka silap kita menyandarkan apa yang Allah beri pada diri kita. Sedangkan apa yang kita buat ibadah itu adalah untuk kerana Allah. Tapi hari ini kadang-kadang kita keliru. Kita buat sesuatu kerana inginkan bahagian dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, mereka yang menginginkan dunia, yang mahukan bahagian dunia, akan diberikan, Allah berfirman, akan diberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Namun di akhirat kelak tempat mereka di neraka. Allahu Akbar. Ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kita. Nabi sebut di akhirat kelak ada manusia yang Allah campakkan kembali amal-amalnya ke mukanya, dicampakkan semula. Lalu Allah berfirman kepadanya, carilah mereka yang engkau lakukan ketika dunia dahulu untuk mengharapkan daripada manusia. Na'udzubillah. Kita takut susah payah kita buat kerja rumah, buat apa pun susah payah buat program, susah payah itu, susah payah ini, sebab nak dapat pujian perhargaan manusia, supaya nak dapat catatan sepanjang kita pegang jawatan. Ni program kita buat 20. Buat program bukan benda yang mudah. Mesyuarat berapa lama, masa, tenaga. Ni nak pakai baju sama bukan senang. Bergaduh ni nak pilih warna ni, nak pilih pula tudung ni, nak punya sepakat ni, datang awal pukul berapa lagi ni untuk program ni, musyarat berapa kali ni, begitu begini, macam-macam. Penat buat program. Tapi kita sangat bimbang. Bukan saya kata dekat AJK ni, saya selalu dulu kita buat kerja kan, kita dah faham buat program. Kita dulu kerja Jabatan Agama, kerja kerajaan. Bila program besar-besar penat tu, sebulan sebelum dah gini, dua bulan meeting ini peringkat negeri, sampai habis program, bila berjaya dipuji kan, pengarah bagi pujian, tahniah terbaik, ni bagi pujian, ni bagi pujian, oh kita pun balik tidur lena, oh seronok. Tapi mari terdetik, ya Allah, engkau pandang tak ya Allah? Ya Allah, kau terima tak ya Allah? Adakah aku buat kerja berbulan-bulan untuk hasilkan program peringkat negeri ini untuk dapat dipuji oleh pengarah, dipuji oleh kehadiran, diucap tahniah, orang tanya siapa pengarah program? Saya lah. Masa tu terfikir, ya Allah, ya Allah, minta ampun ya Allah, ya Allah, aku dah terleka sebab aku terlalai seronok terima pujian yang menguatkan rasa seronok buat kerja itu, pujian manusia. Bayangkan lepas susah payah buat kerja dah dua bulan ni, tiba-tiba lah program tu tidak seperti mana dirancang, kehadiran kurang ini, lepas semula lah pengarah marah, ni kenapa tak sampai target ni, ini kenapa ni, ni balik macam mana? Mesti sedih, menangis, mungkin mengungkit, aku buat kerja susah payah ni, lupa. Rupanya ketika itu terbukti kita buat kerja kerana manusia, bukan kerana Allah. Sebab Allah bukan lihat hasil. Allah tak tengok berjaya atau tidak program tu, tapi Allah lihat sepanjang kamu menyumbang, kamu buat masa tenaga itu, kamu buat kalau kerana Allah, Allah dah beri pahala, 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 pahala. Tapi rupanya kadang-kadang banyak keadaan kita dipacu semangat buat kerja kerana manusia, perhargaan manusia, dipandang manusia. Kalau manusia tak pandang, lemah je. Contoh kenduri kahwin je lah kan, ibu-ibu sekalian. Kalau orang puji, tak berhenti buat kerja. Ui bagusnya, ada kalung semua settle. Kalung tak penat ke? Duduklah lihat. Eh tak ada, okey. Buat kerana Allah semua senang. Oh ayat tu kan. Buat, buat, buat tak berhenti. Balik rumah suami tanya pula, macam mana ini kenduri macam ni? Okey bang, alhamdulillah, semua berjalan lancar. Rupanya dipacu dengan pujian, pujian, pujian saya. Bayangkan satu hari kita buat juga kerja kahwin, potong bawah ini, tapi tak ada, orang tak perasan. Orang tak pasang, mungkin separuh jalan dah balik. Suami tanya, dah kenapa awak balik awal ni? Orang bukan pandang pun, orang tak heran pun kita.
tu yang pengantin, mak pengantin duduk depan sengih-sengih, tak ada tengok kita kat dapur. Contohnya lah, ini bukan tuju pada siapa-siapa, saya tuju pada diri saya juga. Selalu berlaku juga pada saya. Bila time sibuk-sibuk kat kampung semua tu kan, kita basuh pinggan, tak ada orang pasal, geram semua. Rasa nak tinggal masa tu. Lepas tu dengar pula duk gelak-gelak, duk makan-makan kat depan tu kan. Kita duduk basuh-basuh ni kan, boleh rasa tu nak tinggal nak naik tidur. Tapi kalau ada orang datang, ui bagusnya, terbaik. Oh, tak berhenti basuh tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya memang manusia perlukan peragaan manusia. Betul. Saya pun perlukan, semua orang perlukan. Tetapi saat kita tidak dipandang, tak dihargai, tolong ingat, yang paling menghargai kita Allah ya syakur. Allah yang maha menghargai. Penghargaan Allah lebih detail daripada penghargaan manusia. Sehingga Allah sebut di dalam surah Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah kebaikan, akan diberikan jalan. Biji zarah ni, zarah ni kena tengok melalui mikroskop halus. Orang tak pandang, kerja tu orang tak pandang. Tapi Allah pandang, Allah bukan lihat hasil. Kita masuk dapur 2 jam duduk masak nasi Arab tu kan. Nasi apa-apa yang payah sikit 2 jam dah duduk kat dapur. Bila dah siap nasi tak menjadi. Manusia akan puji kalau nasi tu sedap. Ui sedap lah nasi Arab sedap. Kalau lembek orang nak puji tak? Krik-krik je lah. Pujikan, kena marah. Katakan, kena marah. Tapi Allah tak pandang sedap tak sedap. Tapi 2 jam duduk kat dapur. Pahala, 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 pahala. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Apa khabar semua? Tuanku puteri, tunggu puteri, khabar baik? Baik, Alhamdulillah, Subhanallah. Jemput ya minum air. Saya hari ni ceramah yang ketiga ni. Bismillah. Minta maaf ramai yang puasa Rejab dan puasa Khamis. Saya nampak ini saya ada 3 ceramah, saya tak mampu nak puasa. Sebab saya ceramah suara saya tinggi, saya guna tenaga yang banyak. Kalau tak, tak mampu. Pagi 2, ini yang ketiga. Non-stop, perjalanan sedang elok sampai je terus ceramah. Pagi sampai tengah hari tak makan apa-apa kecuali air. Tengah hari saya makanlah sikit kuih dia orang bagi. Sebab kalau makan berat, makan nasi, saya tak boleh ceramah. Nanti keluar nasi. Dia jadi saya sekok. Oh tu bahasa Ganu tu, saya sekok. Benda. Sebu. Oh, ikutlah benda-benda buang. Subhanallah. Jadi Alhamdulillah, saya memang agak kelelahan, kepenatan ataupun mengah-mengah sebab ceramah tu berturut. Jadi insya-Allah pada petang yang barakah kita sama-sama baca doa masuk masjid dulu. Kita berada di rumah Allah. Mungkin ada yang lupa tadi untuk baca doa masuk masjid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya, semangat sikit. Ke semua banyak juga ceramah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaftahli. Abwaab rahmatik. Ya Allah. Bukakanlah bagiku. Pintu rahmatmu. Nawaitul i'tikaf. Fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak ada mudarat, yang boleh menimpa di antara langit dan bumi, sesungguhnya Dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Ya Allah, lindungilah kami
Jauhilah kami daripada wabak coronavirus COVID-19 menimpa diri kami, keluarga kami, saudara dan sahabat kami. Ya Allah, berikanlah kesembuhan mereka yang diuji dengan wabak ini, kekuatan, ketenangan kepada ahli keluarga yang terlibat. Ya Allah, berikanlah ilhammu yang benar, berikanlah jalan keluar, berikanlah langkah-langkah yang benar kepada pihak yang berkuasa, kepada pihak kesihatan, para doktor, para nurse, untuk menemui penawar yang sebenar, pencegahan yang sebenar, kaedah yang sebenar yang datang daripada-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan semuanya datang daripada-Mu ya Allah. Kami lemah, kami tidak apa, tak ada apa-apa, kami berdosa ya Allah. Namun di saat ini kami hanya berharap kepada-Mu, memohon pertolongan-Mu, memohon perlindungan-Mu. Engkaulah sebaik-baik pelindung, Engkaulah sebaik-baik memberi pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Riyadhus Salihin, siapa nak cari hadis ni boleh. Nabi bersabda, barang siapa setelah dia keluar daripada rumah. Sebab itu bila kita sebut wabak coronavirus ni, COVID-19 ni, yang akhirnya kaedah yang terbaik, apabila wabak, sesuatu wabak dia tersebar luas, yang terbaik adalah kuarantin di rumah masing-masing. Sekarang kita masih lagi keluar, maksudnya kita bukan sampai peringkat tersebut lagi. Tapi sekiranya dia masih berterusan, 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 kaedah yang terbaik, berdiamlah kita di rumah, supaya kalau kita ada bau penyakit tak disebar, kalau kita tak ada penyakit tidak pula kita berjangkit dengan orang yang di luar. Tapi hari ini belum lagi diisytiharkan darurat seperti yang berlaku di Wuhan contohnya. Namun kita wajib, bukan perlu, wajib mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan nak kecil hati, jangan nak terasa bila ada orang tak nak bersalam dengan kita. Bahkan buat masa ini yang terbaik adalah sebarkan salam, assalamualaikum, tangan cukup pada dada. Sebab kita bukan bimbang pada orang takut jangkit pada kita, kita bimbang kita menjangkiti pada orang. Saya sendiri diberi peringatan oleh beberapa pihak, Ustazah jangan jadi asbab kepada penularan wabak. Sebab apa saya tanya? Ustazah pergi ceramah, orang nak datang, tetapi bagaimana Ustazah nak jaga orang yang datang daripada terkena ataupun penularan berlaku? Jadi ini langkah yang saya buat. Saya mohon untuk kebaikan semua, lepas habis ceramah, habis kuliah, di mana-mana selepas ini, bukan ini saja, cukup sekadar kita menghormati, tunjuk kasih sayang dengan cara ini. Saya sayang diri saya sayang diri kamu. Kita elakkan kepada adanya persatuan kontak. Ada yang kata, Ustazah, kita kau semua ambil wudhu, yakin dengan Allah. Orang yang yakin dengan Allah, orang yang paling kuat berusaha. Sebab itu konsep tawakal ramai orang salah. Dia tak kuat lagi usaha, tapi tawakal lebih-lebih.
Pernah berlaku pada zaman Saidina Umar, ada beberapa kumpulan duduk di masjid. Saidina Umar tanya, bagaimana ahli keluarga kamu, bagaimana dengan makan minum kamu duduk masjid? Dia kata, kami di kalangan al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Saidina Umar halau balik, pulang kamu ke rumah kamu, berusahalah, setelah itu baru tawakal. Maksudnya cari makan sendiri, kerja, lepas tu baru tawakal. Bukannya duduk melonggok tawakal. Memang mungkin ada orang akan hantar makanan, tapi dalam keadaan yang meminta-minta. Itu bukan sifat orang yang bertawakal. Kita dah ambil langkah yang berjaga-jaga. Namun kalau terkena juga, itu adalah ujian daripada Allah. Tetapi ketika itu, bila kita dah ambil langkah berjaga-jaga, terkena juga, tawakal kita kepada Allah sangat tinggi. Ya Allah, aku serah kepadamu, aku dah buat sebaik usaha jaga diriku, tapi tetap terkena. Bayangkan orang yang langsung tak ambil langkah berjaga-jaga, siap pergi berjalan lagi, siap pergi melancong, sebab apa? Tambang murah. Bila terkena, apa yang akan jadi pada dirinya? Apa yang akan orang kata? Itulah kamu tak berjaga-jaga, kan dah pesan, kenapa nenek? Masa tu kau dicakap, saya tawakal. Itu bukan tawakal. Tawakal datang setelah berusaha bersungguh-sungguh. Serahlah kepada Allah apa keputusan dan ketetapan Allah di atas usaha yang kita buat. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu dalam tempoh ini kita kena tolong-menolong masyarakat dengan kerajaan, dengan jabatan kesihatan. Jangan pula kita mengambil mudah sebab tak terkena dengan ahli keluarga terdekat. Kalau dah terkena, serik 14 hari kena kuarantin. Ibu-ibu 14 hari tak keluar dari rumah, boleh ke? Jadi apa tak tahu? Itu kalau kuarantin kat rumah, kalau kita ni ada perkaitan kontak rapat. Tapi kalau kuarantin dekat hospital, antara dua, hidup ataupun mati. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama menjaga, ingatkan ahli keluarga, anak-anak. Dan bila kita datang walaupun duduk sebelah, cukuplah sekadar memberi salam kemudian kita balik. InsyaAllah mudah-mudahan doa tadi tu, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim, menjadi amalan yang lebih yakin. Sebelum ini zikir itu mungkin tak ditularkan. Zikir itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya, tidak akan dikena dengan apa-apa mudarat di antara langit dan bumi. Kalau sebelum ini belum berjadi wabak, kita baca dalam maksurat tapi dengan tak rasa apa-apa. Tapi sekarang sebenarnya Allah sedang didik diri kita menambah-nambahkan keyakinan kepada Allah. Sebab tak ada apa-apa yang boleh kita buat daripada sesuatu itu mengalang, pakai ke apa ke sekian ke. Tetapi hanya Allah sebaik-baik pelindung. Saya nak baca di Nabi ni yang dalam kitab Riyadhus Salihin tadi tu. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah lalu dia membaca zikir ini, doa ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ulang lagi sekali, bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau saya masuk kereta, kita ada beberapa doa kan. Doa masuk kenderaan, kemudian itu juga wajib, keluar je daripada rumah, wajib baca tu. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu, la hawla wa la quwwata illa billah. Aku tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripadamu. Sangat power. Sampai Nabi sambung lagi hadis tu, apabila syaitan mendengar seseorang itu baca ayat ini bila keluar daripada rumah, bila seseorang itu baca, Allah menjawab, bagimu perlindunganku, bagimu jaminanku. Allah menjawab, tapi kita tak dengarlah jawapan Allah tu. Maksud Nabi bersabda, seseorang yang keluar rumah baca doa itu, lalu Allah menjawab, bagimu perlindunganku, bagimu jaminan daripadaku. Lalu syaitan sesama dia berkata-kata, tidak ada lagi peluang dan ruang untuk kita mengganggunya. Saya bila baca hadis ini, saya kata, ya Allah, bila ada seorang cakap macam ni, syaitan ni kecewa sesama dia. Dah tak ada harapan dah nak ganggu dia, kerana dia dah dapat perlindungan Allah, dah dapat jaminan daripada Allah.
Allahu Akbar Subhanallah. Sekarang masing-masing cari doa, cari zikir, beramal. Hikmah yang besar bila berlaku sesuatu ujian musibah seperti ini, ramai di kalangan kita mula kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu sebut Allah, Allah biasa je, tapi dalam keadaan ketakutan seperti ini, rasa tu masuk ke dalam. Ya Allah, Ya Allah. Baca berita makin meningkat. Ya Allah, Ya Allah. Rasa tu lain. Dulu tengok dekat Wuhan je, kita masa tu masing-masing keluar perkataan yang tak sepatutnya pada muka lah, apalah, macam-macam. Tiba masuk menular ke Malaysia, ya Allah dah masuk Malaysia. Tiba masuk menular ke negeri dia, ya Allah dah sampai negeri. Sampai dekat kampung dia, ya Allah, lagi dalam lagi. Lagi kita rasa takut, lagi rasa bimbang, lagi kuat keyakinan kita, mohon kita lindung daripada Allah, lagi banyak kita sebut. Bayangkan kalau kita ada anak, anak ni sebut macam ni, Umi, Umi, minta tolong Umi, hanya Umi je boleh tolong, harap pada Umi je. Saya tak mampu, saya tak ada apa-apa, saya tidak ada daya, saya tak, Umi. Kalau ada anak cakap macam tu pada kita, kita akan rasa amboi, 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 nak apa sebenarnya. Maksudnya dia punya rendahkan diri dia tu, dia punya memujuk ayat tu, saya ni tak pandai Umi, tak kerja apa-apa Umi, Umi, Umi bijak, Umi pandai, saya harap pada Umi je, tak boleh nak harap apa-apa, sepenuhnya pada Umi. Kau nak minta tolong apa, cakap je. Contoh, bila kita meminta dengan Allah, hina, kosongkan betul-betul. Sebab itu kalimah tu, Bismillah dengan namamu ya Allah, aku bertawakal, maksudnya aku berharap sepenuhnya kepadamu. Ada orang dikelilingi dia, ada doktor-doktor pakar, jadi dia sangat bertawakal dengan doktor-doktor. Doktor-doktor yang terbaik kan, saya percaya doktor boleh sembuhkan saya. Dengan kumpulan doktor yang hebat ini, saya percaya. Orang yang begini dia diuji sebab dia berada sekeliling orang-orang yang hebat. Akhirnya dia menggantung harap pada manusia, bukan kepada Allah. Tapi sampai ketika kalau orang itu diuji, tak ada manusia yang boleh tolong dia, ketika itu barulah sepenuh dalam hati dia, Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allah, engkaulah Tuhanku ya Allah. Sebab ketika itu dia diuji dengan tidak ada siapa yang boleh bergantung. Kita saat kita hidup, bila kita ada orang ramai keliling kita yang boleh bantu, kita jarang sebut nama Allah dengan hati. Masalah telefon anak, okey mak, jangan risau. Masalah telefon suami, masalah telefon adik-beradik. Tapi bayangkan satu ketika semua manusia menolak. Minta maaflah, tak boleh tolong, minta maaflah mak. Memang sebab mak cari pasal, sebab tu mak macam ni, saya tak tolong nak mak. Pandai-pandailah mak, anak pun menolak, suami pun menolak. Mungkin akhlak buruk ke apa, anak pun tak suka, suami tak suka, adik-beradik pun tak nak tolong. Akhirnya ketika itu mungkin dia terduduk di atas sejadah, ya Allah, hanya engkau tempat aku mengadu ya Allah. Dan Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya. Walaupun hamba itu ketika dia sehat, ketika dia kaya, ketika dia senang, dia melupakan Allah. Tak ada Allah tutup engkau masa tak ada orang baru cari aku. Tak, Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya. Allahu Akbar Subhanallah. Sebab itu bila disebut selangkah menuju kepada Allah, seribu langkah Allah menuju, hadis Nabi SAW. Walaupun kita datang dengan segunung dosa, pengampunan Allah lebih luas daripada itu. Walaupun datang dosa dengan sebesar lautan, tetapi pengampunan Allah lebih luas daripada lautan itu walaupun berkali ganda. Namun jangan kita memperlambatkan kembali kepada Allah. Bila saat akhir kematian dan nak ditarik nyawa, masa tu baru nak taubat sudah pun terlambat. Sebab sekarang masih sehat, masih kuat, masih ada semuanya, kita tidak menyebut nama Allah daripada hati. Jadi bila berlakunya wabak seumpama ini, belajarlah sepenuh hati kita hanya Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya ya Allah, aku tak ada upaya. Walaupun ketika itu kita ada doktor-doktor yang kita boleh hire, walaupun ketika itu kita ada harta yang banyak, kita ada kuasa boleh beri arahan, tetapi tetap berendah diri kepada Allah dengan kalimah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Allahu akbar. Minum air sikit ya.
cuba bertenang. Subhanallah, sekarang duduk tegak semuanya. Angkat dua-dua tangan. Semua ada tangan. Kalau sebelum ni, saya biasakan buat aktiviti kalau petang, ceramah petang ni memang kita kena beri bantuan umpama ini. Kalau tak, mula-mula dia nampak ustazah seorang, dah lama jadi dua orang lah pula ustazah. Kenapa dua? Dah lama langsung ustazah tu hilang. Dia dah lelap. Okey, tangan ni kalau sebelum ni kita akan urut orang sebelah kiri kanan, urut orang depan, tapi sekarang ni letak tak bau semasa urut diri sendiri. Urutlah sendiri. Nah, kurangkan kontak urut-urut. Okey, sekarang pegang pinggang semasing. Ha, urutlah pinggang semasing. Kau nak komplain, komplain diri sendiri. Ui, banyak lipat rupanya. Sekarang pegang peha pula, urut peha masing-masing. Aduh, besar kecil tu lah peha kita. Sedap tak? Sedap. Sedap tak urut sendiri? Sedaplah juga. Okay, sekarang dua-dua tangan tu pegang pipi. Ikut saya boleh? Ya Allah. Comelnya. Kenapa gelak? Ikut. Okay. Saya duduk puji orang. Puji diri sendiri. Syukur pada Allah. Okay, pegang pipi masing-masing. Bukan marah ni. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau ciptakanku. Sungguh indah. Sungguh cantik. Terima kasih ya Allah. Okay, sekarang peluk pula. Ya Allah, aku sayang diriku. Akan ku jaga betul-betul daripada dosa, daripada laranganmu, daripada kemarahanmu. Akan ku jaga diriku selamat daripada api nerakamu. Akan ku jaga diriku akhirnya masuk ke syurgamu. Ya Allah, aku ingin menjadi hambamu yang taat kepadamu, menutup aurat dengan sempurna seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Pakai longgar-longgar. Pakai tutup semua. Tak nampak bentuk badan. Itu bukan saya cakap diri sendiri ya. Ya Allah, akan ku jaga pergaulan. Bukan main tegur je semua orang. Senyuman yang manis ini untuk yang berhak, terutama suamiku. Insya Allah, hari ini senyum je. Hari esok dan seterusnya. Tak nak marah-marah. Tak nak muka masam. La taghdab. Jangan marah. Walakal jannah. Bagimu syurga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kadang-kadang kan kita ni duduk nak dengar nasihat orang. Susah nak dengar nasihat orang sebenarnya. Tapi bila kita dengar nasihat diri sendiri, sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kita, peraturan sebab Allah nak suruh kita sayang diri kita supaya kita selamat daripada api neraka, masuk syurga Allah. Jadi amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Boleh ikut saya? Okey, bila saya tanya apa khabar, jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta Allah. Cinta Rasulullah. Cinta Al-Quran. Bahagia. Buat love. Tunjuk kawan sebelah, jadi tak? Akak, akak muda lagi. Love akak tiga segi lah. Kalau orang kurang muda lain cerita, tengok. Tengok ajar ni, kau suka dia je. Macam ni love dia. Tolong, sian.
Okey, macam ni ya love. Tengok cantik ni ha. Balik rumah buat macam ni. Abang. Okey, sekali lagi nak tengok. Bahagia. Okey. Sebab ramai juga yang tak jadi tu. Cantik okay. Ada yang cantik macam ni, ada yang jadi ada macam ni, ada macam ni. Okey, kita buat luh besar. Bahagia. Jadi tak nampak sangat kalau tak jadi. Bahagia. Saya nak tanya lagi sekali soalan ni. Punca sumber bahagia kita bila dalam hati ada cinta kepada Allah. Macam mana nak rasa cinta kepada Allah? Mesti kena kenal Allah. Boleh kenal Allah melalui namanya Asma'ul Husna. Contoh ada orang yang layan kita lemah lembut, yang sedang melayani kita lemah lembut, Allah yang latif, yang maha lembut. Melalui orang itu yang layan kita lemah lembut, apabila kita ni diberi kasih sayang daripada anak, daripada suami, kita kena puji, ya Allah, engkau yang maha rahman, maha rahim. Engkau ya rahman, ya rahim, ya wadud. Engkau berikan aku kasih sayang melalui suami, melalui anak-anak ni. Bila ada orang belanja kita makan, kita bukan sekadar memuji dia. Makasihlah engkau belanja, kau lah sahabat dunia akhirat, kau yang belanja makan. Kalau yang negor tak pula cakap macam tu. Kau ni nampak aib orang je, aib sendiri. Padahal yang tegur kesiapan kita tu lah sahabat dunia akhirat. Jadi bila ada, subhanallah, Allahu Akbar, apa pun berlaku dalam hidup kita, kita nampak Allah di sebalik. Dapat rehat, ya Allah, ya salam, engkau yang maha beri kesejahteraan, engkau beri keselamatan, aku sehat sejahtera sampai hari ini. Boleh berjalan lagi, Allah, ya Allah, engkau lah ya qawi, beri aku kekuatan pada tulang-tulang sendiku. Boleh bercakap, ya Allah, engkau lah ya alim, yang berikan aku ilmu pada aku berkata-kata, ya Allah. Jadi semuanya kita akan jatuh cinta kepada Allah berkali-kali. Dan kita akan bahagia hidup kita. Sebab kita melihat Allah ada berada di mana-mana dalam kehidupan kita. Duduk kat rumah, tengok duduk atas katil selesa. Ya Allah, ya Razak, kau beri aku rezeki dapat katil mahal ni. Tengok pula aircon sejuk. Ya Allah, semua itu kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab nak tahu diri kita masa kita lahir, tak ada apa-apa. Kita jahil, tak reti pandai bercakap pun. Tak pandai mendengar, tak boleh nak lihat. Allah yang basir beri penglihatan. Allah yang samik beri pendengaran. Tak mampu berkata-kata, Allah yang alim beri kita pandai bercakap. Keluar daripada perut ibu tanpa sorak benar, miskin. Tapi Allah berikan kita rizki melalui pantaran ibu kita dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Keluar daripada perut ibu tak boleh berdiri. Nak berjalan pun tak boleh. Kalau baby diletakkan, tinggal memang meninggal. Tapi lama-lama Allah yang qawi, yang matin, yang aziz, yang maha teguh, berikan keteguhan pada tulang-tulang kita sampai kita kuat macam ni hari ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna, kita akan jatuh cinta berkali-kali. Kemudian sumber bahagia kita adalah cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badwi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Dia tanya soalan tu. Dah banyak sangat sebut pasal kiamat, dia tanya direct je, bila kiamatnya? Nabi bertanya kembali, apakah persiapan kamu untuk bertemu dengan kiamat? Lalu orang Arab Badwi ini menjawab, hadis yang sahih, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku solat biasa, ibadah biasa, tapi dalam hatiku ada rasa cinta yang sepenuhnya kepadamu. Nabi pun jawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau betul hati kita mencintai Rasulullah, maka insya-Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi cinta bukan pada lidah, dibuktikan dengan perbuatan. Sebab pada lidah banyak cinta yang dusta. Ramai suami kata sayang isteri, tapi dia zalim isteri dia. Ramai ibu bapa kata sayang anak, tapi tak didik kenal Allah. Kalau sayang anak, lindungi anak daripada api neraka Allah. Jaga anak sampai menjadi ahli syurga Allah. Sebab itu cinta bukan pada lidah, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Siapa yang cintakan Rasulullah, maka dia akan hidupkan sunnah Nabi, sambung perjuangan Nabi, taat apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang. Itulah bukti cinta yang sebenar. Kemudian yang ketiga,
iaitu kita sebut cinta Al-Quran bahagia. Kita tahu Al-Quran adalah teman paling setia. Siapa yang menjadikan Al-Quran teman hidupnya, sahabatnya, kawan karibnya, sampai masuk dalam kubur, Al-Quran akan menjawab setiap persoalan kubur. Bila ditanya, man rabbuka, Al-Quran tolong jawab, Allahu Rabbi. Madinuka, apa agama kamu? Islam dini. Ditanya, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Rasulullah Muhammad Nabi. Bila ditanya, man ikhwanuka, siapakah saudara kamu? Al-Muslimina wal-Muslimat ikhwani. Sekarang kita boleh hafal soalan tu, soalan bocor dah lama. Balik rumah tanya cucu, cuba tanya soalan ni pada nenek. Cucu tanya boleh jawab, lancar nenek, insyaAllah nenek boleh jawab dalam kubur esok. Soalan itu yang menjawab bukan akal, yang menjawab bukan pengetahuan, bukan hafalan, tapi iman kita. Tapi bagaimana dengan keadaan iman kita saat ini sangat lemah? Keyakinan kita kepada Allah sangat lemah. Cukuplah dengan tengok kedekutnya kita dalam bab sedekah. Kita memilih-milih nilai yang paling rendah. Kalau kita yakin dengan janji Allah bagi yang melakukan sedekah, umpama 7 bulir, setiap bulir digandakan 100 jadi 700, misi kita lebih banyak bersedekah daripada simpan duit. Tapi kita ni nak hidup dengan tenang, kita lebih banyak menyimpan daripada sedekah. Kalau ada 10,000 sedekah 1,000, itu pun dah banyak. 9,000 simpan. Jarang orang sedekah 9,000 simpan 1,000. Jarang. Kecuali orang yang yakin dan beriman kepada Allah. Sebab itu iman, Nabi sebut, laisal imanu bitamani, iman bukan omongan kosong. Ya, saya percaya besar pahala. Ya, saya percaya beri maaf tu besar pahala. Tapi dia masih tak maafkan orang. Dia masih lagi mengungkit-ungkit dengan suami. Ya, percaya kalau kita keluarkan belanja untuk keluarga, kita dapat pahala banyak. Tapi dia berkira bayar bil, dia berkira itu ini. Sebab itu Nabi sebut, laisal imanu bitamanni walakin ma waqila fi qalbi wa saddaqahu amaluhu. Iman itu bukan pada mulut, pada omongan kosong, kata-kata ujung lidah, tetapi yang diikrar, diyakini pada hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita ada 3 cinta ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada ashabi. Ashabi, sahabat Al-Quran. Cuba perhatikan hari ini berapa jam kita dengan telefon. Saya muhasabah diri saya. Sebelum datang tadi saya baca ada satu tulisan. Dia kata dia kira-kira sehari dia meluangkan masa 5 jam telefon. Maksudnya campur-campur. Cuba kita campur-campur. Pagi tadi kononnya ada 15 minit. Lepas kejap campur 15 minit lagi. Campur lagi. Ada tu 30 minit terus kita tengok. Baca berita lah, baca itulah, baca ni lah. Campur-campur sampai tidur mungkin 4 jam kita duduk dengan telefon. Mungkin lebih. Bukan sekali tengok, campur daripada awal sampai malam. Tapi cuba kita tanya, berapa jam kita dengar Al-Quran? Kita takut kita mati dengan telefon, bukan mati dengan Al-Quran. Sebab kata Imam Syafi'i itu, saya tak ingat, Imam Syafi'i ke Imam Al-Ghazali. Kita manusia itu, seseorang itu akan mati dengan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Seseorang itu akan mati dengan apa yang dicintainya. Kebiasaan hidupnya. Sebab itu kita dapati orang yang meninggal di masjid, dia orang yang sangat mencintai masjid. Orang yang meninggal dalam keadaan baca Quran, dia sangat mencintai Al-Quran. Orang yang meninggal ketika melakukan sedekah, perjalanan menuju sedekah, kerana dia seorang yang sangat mencintai sedekah. Sebab itu kita jangan fikir di mana kita mati, macam mana kita mati, bila kita mati. Itu rahsia Allah. Yang perlu kita fikir, bagaimana kehidupan kita hari ini. Memang terbukti kita lebih menjadikan telefon sahabat ataupun kawan kita. Ada yang berujar, ustazah, saya jangan sangka buruk orang baca tengok telefon, baca Quran, dengar ceramah, betul. Bukan kata tak boleh baca Quran melalui telefon, boleh, tapi takkan sama pegang mushaf, pegang Al-Quran. Dengar ceramah, dengar ceramah, tapi jangan mengurangkan hubungan kita dengan Al-Quran.
Itu mukjizat yang paling utama yang ditinggalkan, yang masih kekal satu-satunya di dunia hari ini. Mukjizat paling agung umat Nabi Muhammad yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad, tidak ada taranya dengan sekalian mukjizat yang pernah diberikan kepada sekian Nabi, iaitu Al-Quranul Karim. Dan mukjizat yang kedua iaitu Isra Mi'raj. Baru nak masuk tajuk. Tajuk itu Isra Mi'raj. Sebenarnya inti itu semua berkaitan laka itu dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kalau sudut bahasa Isra apa? Perjalanan. Itu saja. Isra perjalanan. Dari sudut istilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula maksud dari sudut bahasa tempat yang tinggi, iaitu perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa di Palestin naik langit demi langit demi langit, sampailah Mi'raj, sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah secara langsung, Allahu Akbar, dalam roh dan jasad bercantum, bukan roh saja. Bilakah berlakunya? 27 Rejab. Ini yang kita pegang. Memang ada banyak percanggahan, tak apa, tak payah bincang tentang percanggahan tarikh itu. Yang kita biasa masyhurkan adalah 27 Rejab pada tahun ke-11 kenabian. Kenapa disebut tahun ke-11 kenabian? Sebab ketika itu belum berlaku hijrah lagi. Hijrah berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku ketika umur Nabi 51 tahun. Iaitu tahun ke-11 kenabian. Umur 40 tahun pertama. Umur 50 tahun ke-10. Umur 51 tahun ke-11 kenabian. Jadi mana-mana cerita sejarah sebelum berlaku hijrah, semuanya dicatat dalam sebutan tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12 dan sebagainya. Sehingga berlaku hijrah, barulah tahun pertama hijrah dimulakan. Jadi benda tu basic kita kena faham. Jangan pula tanya tahun berapa hijrah, dia tanya. Tahun ke-11 kenabian, ialah berapa hijrah, tak fahamlah tu. Dan ia berlaku ketika di Mekah. Sebab itu surah Al-Isra, surah yang diturunkan di Mekah. Ayat surah Al-Isra yang menjadi tema ataupun perbincangan kita dalam bab Isra Mi'raj. InsyaAllah. Cuba kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana diberkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, ditunjukkan sebagai tanda-tanda, ditunjukkan kepadanya daripada peristiwa tersebut, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allahu Akbar. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini dua peristiwa yang berbeza pada waktu malam yang sama. Isra biasanya disebut dalam surah Isra, tetapi Mi'raj disebut dalam surah yang lain, iaitu diberi surah apa, subhanallah, surah An-Nahl ke surah An-Najm. Okey. Tetapi Mi'raj adalah dalam surah yang lain diceritakan. Para muslimat sekalian, yang penting daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah ibrah yang kita nak ambil.
Sebab catatan sejarah diulang-ulang selalu. Cerita naik langit pertama, naik kedua, perjalanan sekian-sekian, apa yang Nabi tengok, ada orang pecahkan kepala, ada yang tanam pokok berbuah, ambil buah terus keluar. Ada Nabi lihat di dalam neraka, ramainya penghuni di kalangannya adalah wanita. Ada Nabi tengok di syurga, ada seorang lelaki yang sedang bergembira, Nabi tanya apa amalan dia. Kalau kita nak sebut satu-satu tentang semua yang diperlihatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mikraj, dia akan jadi sangat panjang. Tapi yang kita dah mula daripada awal tadi sampailah sekarang, ia terkandung dalam bab Ibrah Isra Mikraj ataupun pengajaran. Sejarah bukan untuk diulang-ulang sahaja, tetapi yang lebih penting ambil pengajaran daripada sejarah supaya kita boleh ulang perkara yang sama. Yang pertama, kita harus ingat, berlaku peristiwa Isra Mikraj selepas berlakunya Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan. Berlaku pada tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50, iaitu kematian Abu Talib pada bulan Rejab. Kemudian kematian Sayyidatina Khadijah pada bulan Ramadan. Kemudian berapa bulan setelah itu, Nabi cuba untuk berdakwah ke penduduk Taif setelah diusir, dihalau. Setelah dilakukan kezaliman demi kezaliman oleh penduduk Mekah, kampung sendiri, negeri sendiri dihalau. Dahlah sedih isteri meninggal, sedih bapa saudara yang dianggap ayah itu meninggal. Kemudian cuba untuk melakukan dakwah, ditolak, diancam bunuh dan sebagainya. Nabi cuba membawa diri ke Taif. Apa yang berlaku di Taif semua orang dah tahu. Masyur cerita, Nabi dikejar lebih kurang dalam 2 kilometer, dibaling dengan batu. Kita kalau kena baling dengan batu, pam, kena sekali, mungkin tak mengalir lagi darah. Maksudnya banyak batu yang dikenakan sampai mengalir darah, sampai memenuhi kasut ataupun sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Nabi selamat daripada dikejar di baling batu, Nabi mengambil satu tempat yang tersembunyi. Nabi mula merintih kepada Allah. Tapi doa Nabi ini begitu indah sekali. Nabi sebut apa? Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahan diriku. Aku mengadukan kepadamu, ya Allah, kekurangan ikhtiar usahaku dalam dakwah. Bukannya mengadukan, ya Allah, aku mengadukan kepadamu, ya Allah, kesakitanku ataupun Bismillahirrahmanirrahim ataupun Allahu Akbar, terbelahak ataupun mengadukan berubah Subhanallah, Allahu Akbar. Musimat sekalian, mudah bertukar suara. Nabi boleh saja mengadukan kepada Allah. Ya Allah, aku buat kerja dakwah, ya Allah. Ya Allah, aku menyambung, aku berjuang untuk agamamu. Kenapa engkau tak tolong aku? Kenapa tak lindungi aku daripada batu-batu, contohlah. Tapi tidak, Nabi bukan mengadukan perihal umat, bukan mengadukan tentang orang yang baling batu, bukan mengadukan kepada Allah tentang orang yang menzalimi Nabi, tidak. Tapi Nabi menyandarkan kepada dirinya, ya Allah, aku mengadukan perihal diriku, kelemahanku dalam berdakwah, kekurangan usahaku dalam berdakwah. Allahu Akbar, janganlah engkau apa-apakan mereka, ya Allah. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau apa-apakan umatku, ya Allah. Kemudian Nabi berdoa, jadikanlah daripada kantung rahim ibu-ibu Taif ini lahirnya pejuang-pejuang agama Allah. Memang benar Allah makbulkan. Allahu Akbar, subhanallah. Kita kadang-kadang berdoa dengan Allah, ya Allah, kenapa, ya Allah, ya Allah, aku mengadu padamu pasal suamiku, ya Allah, pasal anakku, ya Allah, aku sedih, ya Allah, kenapa anak-anakku buat begini, ya Allah.
Tapi kalau kita nak ikut kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mengadukan kepadamu ya Allah kelemahanku dalam mendidik anak-anakku ya Allah. Aku mengadukan kepadamu kelemahanku menjadi isteri yang baik ya Allah. Kerana itu aku belum layak dapat suami yang baik ya Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah aku banyak dosa. Mengadu-mengadu perihal diri kita, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita, mengakui kekurangan kita, nescaya pertolongan Allah akan datang. Sebab selagi mana kita tak faham, ujian Allah adalah untuk kita yang berubah, bukan kita ubah orang. Lalu bila Allah melihat kita berubah, kita sedar, kita faham, lalu insya Allah, Allah akan mengubah orang yang sangat kita harap berubah. Sebab Allah berfirman, apabila Nabi sedih duka cita kematian bapa saudara tanpa mengucap kalimah syahadah, Allah tegur Nabi kekasihnya sendiri, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha, sesungguhnya Allah Maha memberi hidayah kepada siapa yang Dia mahu. Allahu akbar. Muslimat sekalian, Isra Mi'raj, kita dah dengar secara sepintas lalu apa yang berlaku sebelum Isra Mi'raj. Sedih, 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 duka cita. Hadiahnya Allah beri pada Rasulullah perjalanan yang begitu indah. Begitulah juga kepada kita, Masya Allah. Begitu juga yang berlaku kepada kehidupan kita. Bila kita diuji dengan sesuatu ujian, sebenarnya Allah ingin berikan kita nikmat ataupun hadiah kurnian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang cuba kita buka buku ni. Buku yang semua pegang ni. Saya pula yang tak bawa buku tu. Eh, ada-ada. Buku Sahabat Dunia Akhirat. Semua ada? Semua dapat? Ada yang tak ada ke? Boleh saja ambil dulu, kemudian selesaikan selepas habis kuliah. Ambil saja dulu. Buku ni, buku pertama saya, dikumpulkan semua hadis yang sahih, cerita-cerita riwayat yang sahih. Buku yang ringkas, mudah untuk faham. Yang mu'allaf pun bila mereka baca kata mudah faham, alhamdulillah. Jadi penguat kepada orang yang sakit, jadi hadiah kepada orang yang kita sayang. Hadiahkan pada anak-anak contohnya. Ini buku pertama. Dan setiap pembelian sangat membantu kerja-kerja dakwah. Saya cuma, kita ada masa lebih kurang 5 minit saja. Sekarang cuba tengok muka surat 37. Kita nak baca hadis Nabi sama-sama ya. Buku surat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumpa tak buku surat 37? Saya memang, mana-mana saya ceramah, kalau orang dah selalu ikut, bila saya baca hadis Nabi, memang saya akan jemaah ikut sama baca. Ada yang kata dah lepas 60 tahun hidup, pakcik dah umur 60 tahun, Zazah kali pertama baca hadis Nabi. Sebab kita ni dah selalu dengar penceramah baca hadis Nabi, tapi kita sendiri tak baca hadis Nabi. Ramainya baca terjemah, tak baca matan tu. Firman Allah pula baca firman Allah, baca Al-Quran tapi tak baca terjemahan tu mana. Jadi insyaAllah bila kita baca hadis ini pada lidah sendiri, ia akan masuk ke dalam hati. Berbeza dengan kita dengar saja. Sebab itu kita minta siapa yang kalau pegang, buka, kalau rasa tak nak beli, pulangkan semula, tak ada masalah. Tapi jangan lipat, jangan conteng. Tapi buka sebagai panduan untuk kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang redha akan ujian itu, maka baginya keredaan Allah. Dan barang siapa yang marah atau benci terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah. Riwayat Tirmizi. Nabi diuji sebelum peristiwa Isra Mikraj dengan ujian yang sangat berat. Kematian Abu Talib yang dianggap seperti bapa, kematian isteri yang tercinta, satu-satunya isteri Nabi, yang begitu kuat tanpa henti mengorbankan segala-gala yang dimilikinya, iaitu ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Kemudian dihalau oleh negerinya sendiri iaitu Mekah. Pergi ke Taif, negeri sebelah, dihalau, dibaling dengan batu. Namun Nabi tetap lulus dengan ujian Allah. Setiap satu ujian lulus. Akhirnya sebesar itu, seberat itu ujian yang ditimpakan, sebesar itu juga anugerah yang Allah berikan kepada Nabi kita. Perjalanan yang begitu indah tidak pernah ditempuh oleh mana-mana Nabi sebelumnya. Perjalanan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima satu anugerah yang terindah, iaitu solat. Anugerah yang tidak ada taranya, ibadah yang paling tinggi nilainya, lebih besar daripada mana-mana ibadah, iaitu ibadah solat 5 waktu kali sehari. Yang mana kita tahu Nabi ulang alik turun naik, jumpa Nabi Musa pada langit yang ke-6. Nabi Musa kata, apa yang telah Tuhan berikan, Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad, solat 50 waktu. Nabi Musa kata, umatku tidak mampu, umatmu lagi tidak mampu. Minta kurang dengan Allah. Minta kurang, Allah kurang 45, jumpa balik Nabi Musa. Nabi Musa suruh minta kurang lagi sampai 9 kali. Sampai tinggal 5 lagi. Bila Nabi Musa tanya, apa yang Allah berikan kepadamu? 5 kali waktu salat, wahai Muhammad, minta kurang, umatmu tidak mampu. Dan memang terbukti hari ini sangat sedikit umat Islam yang mampu menunaikan solat 5 waktu. Bukan 5 waktu, 5 waktu. Saya nak tanya muslimat sekalian, kalaulah solat peringkat awal 50 waktu itu, berapa lama sekali kita kena solat? Kalau kita ada 24 jam, ini kalau tak tidur ni, ada 24 jam, bagi 2, sengah jam baru 48. Maksudnya lebih kurang 20 minit sembahyang. 20 minit sembahyang. 20 minit sekali kena solat. Tidur sekejap 20 minit solat. Kalau lambat terlepas waktu, maksudnya tak sampai 20 minit, 5 minit je tidur. Kena bangun, kena bangun. Kurang sampai 5 waktu. Namun sabda Nabi SAW, walaupun dikurangkan 5 waktu, tetapi setiap kali solat umpama 10 waktu. Walaupun dikurangkan 50 jadi 5, tapi setiap kali kita menjaga 5 waktu solat ini, umpama kita solat 50 kali. Ganjarannya sangat besar. Sebab itu ramai di kalangan kita kadang-kadang sangat jaga solat duha, sangat jaga solat hajat, meminta dengan Allah sungguh-sungguh. Memang betul semua itu pun kena jaga. Tetapi sangatlah malang, sangat rugi bila tak jaga solat fardu. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim khashi'un. Maka confirm berjaya, telah berjaya orang yang beriman. Siapa? Yang solatnya khusyuk. Berjaya apa? Di dunia, di mahsyar, di barzah. Berjaya dapat syurga Allah. Siapa? Orang yang solatnya khusyuk. Dan orang yang solatnya khusyuk, dia mesti berjaya juga di dunia. Tapi orang yang tak solat khusyuk, dia boleh berjaya di dunia. Boleh je dia cemerlang, boleh je dia jadi bijak, boleh je dia jadi kaya raya.
tapi belum tentu dia boleh berjaya di akhirat kelak. Erti kejayaan sebenar bagi kita adalah berjaya selamat daripada api neraka, berjaya dapat syurga Allah. Dan Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berjaya orang yang beriman. Siapakah orang yang berjaya dapat syurga Allah itu? Allazina fi salatihim khashiyun, mereka yang mendirikan solat dengan khusyuk. Allahu Akbar, subhanallah. Sekarang cuba belek tentang bab solat. Ha, mana ni? Ada tak jumpa? Ubah dirimu dengan solat. Buku surat berapa ya? 31. Oh, patutlah sebelum. Sahabat, ingat setiap langkah kita menuju kepada Allah itulah sebaik-baik langkah dalam hidup kita. Istighfar, selawat, sedekah dan solat di awal waktu. Bukan itu saja, apa-apa amal solat itu adalah langkah kita menuju kepada Allah. Niat hari ini sesibuk mana pun cubalah untuk jawab panggilan Allah dengan solat di awal waktu. Insya Allah perubahan besar akan berlaku. Pilihlah. Maksudnya itu pilihan kita. Tapi kita ni selalu buat terkejut-terkejut je. Dah masuk dapur tu lambat pukul 12. Tengah-tengah masak, ui dah zuhur, tak perasan lah. Padahal dia dah tahu masuk pukul 12 memang tengah masak, memang zuhur. Kita kena atur hidup kita dengan waktu solat. Jangan sampai urusan hidup kita menjejaskan waktu solat di awal waktu. Siapa yang menguruskan hidupnya dengan waktu solat, maka hidupnya akan terurus, diurus dengan Allah. Allah melihat hambanya ini menolak semua urusan dunia untuk bertemu dengan Allah pemilik dunia. Apabila Allah memanggil dengan panggilan, hayya ala solat, datanglah sembahyang. Bukan lama 10 minit, maka hayya alal falah, datanglah menuju kejayaan. Tapi ramai di kalangan kita, kita punya ayat, dah selesai semua kerja baru tenang nak solat, baru nak khusyuk. Siapa yang meletakkan Allah di hujung pekerjaan dia, itulah permulaan tidak khusyuk. Tapi siapa yang boleh meninggalkan urusan dunianya untuk mengutamakan pertemuan dengan Allah, iaitu solat di awal waktu, maka dia akan diutamakan oleh Allah di kalangan manusia-manusia yang lain. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sebut macam ni, kejap ya bang nak rehat jap, jap pergi sembahyang. Sepatutnya sebagaimana Nabi sebut, arih Nabi solat, marilah rehat dengan solat. Sebenarnya solat itulah yang memberikan kerehatan. Siapa yang sembahyang laju memang tak rehat. Bila solat, lupakan benda lain, cuba nikmati solat itu dengan nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Masalah kita rasa berat sebab kita mikir banyak. Mikir nak buat tu, mikir nak buat ni. Tapi masa tengok telefon tak ada pula mikir-mikir. Masa tengok drama fokus je. Cerita sedih kita menangis. Tapi solat 10 minit, ya Allah, semua benda. Allahu Akbar. Kenapa tak keluarkan ayam sia-sia? Kalau tak elok lepas mayang teguh boleh masak. Dah terlintah yang tu yang pertama tu kan, dia susu kedua. Masak apa hari ni? Dia boleh ingat yang seminggu dia masak semalam dah tu. Kemarin dulu dah. Lagi kalau berjemaah, dia serah dia imam belaka. Tahu-tahu dah tahiyat. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar solat, nak ingat lauk kemarin dulu pun tak boleh ingat. Tapi masa sembahyang datang tu datang. Tu kadang suami saya kan, kalau saya tak hilang, saya hilang barang, saya tak jumpa. Suami saya cakap pergi sembahyang, jumpa tu nanti. Memang betul bila dah sembahyang datang tu. Tadi masuk rumah, letak beg kat situ. Kalau boleh bercakap, ha dah jumpa. Tak boleh cakap. Dia datang tu, bisikan syaitan apa semua tu, Allahu Akbar. Tapi bila kita semayang, kita cuba nikmati, baca kalau boleh kan. Jangan laju, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam Al-Ghazali kata, pertama untuk dapat khusyuk, dapat nikmat, fahami bacaan dalam solat. Indah sangat, sampai kita leka. Start daripada, bangun dah pula ya, tinggal 5 minit baru nak bangun.
Bayangkan kita sebut Allahu Akbar Kabira. Ya Allah, kala yang maha besar, yang maha besar, ya Allah, Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi kasira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi kasira. Lagi Subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan langit dan bumi. Hanifan musliman, dengan lurus sebagai orang muslim. Lagi wa ana minan muslimin. Ya, kena ulang balik. Hanifan musliman wa ma ana minan musyrikin. Dan aku bukan di kalangan orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku Allahu akbar. Seronoknya start baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Banyak sangat ni. Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Raja di hari pembalasan. Saya kalau baca ni rasa nak bulu roma. Hari ini terlalu banyak yang menjadi sembahan kita, jadi raja hidup kita. Duit jadi raja kita, kuasa jadi raja kita, kasih sayang jadi raja kita. Semua itu jadi sembahan kita. Tapi di mahsyar kelak, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, di hari itu barulah semua raja, semua ini, semua ada kuasa, semua orang ini, semua tunduk, tidak ada apa-apa. Hari itu hanya Allah saja yang menjadi raja. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat aku meminta, tempat aku memohon pertolongan, tempat aku sembah. Ihdinas siratal mustaqim, tolong tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Cuba baca Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli. Oh, sambung pula. Rabbighfirli. Ampunilah aku. Warhamni. Rahmatilah aku. Wajibunni. Wajibunni. Tutuplah aibku. Warfa'ni. Tinggikanlah darjatku. Wahdini. Berilah hidayah kepadaku. Warzukni. Berikanlah rizki kepadaku. Ah, dah pening tu kan? Rabbi ufili warhamni wajibunni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutuplah aibku, tinggikanlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, lagi sehatkanlah aku, ampunilah aku, dan afiat, dan maafkanlah aku. Bacaan doa ketika antara dua sujud memenuhi segala keperluan hidup kita. Kita nak Allah tutup aib kita. Kita nak dinaikkan darjat pada manusia dan di sisi Allah. Kita nak diberikan rezeki. Kita nak sehat. Sebab itu orang yang baca duduk antara dua sujud dengan khusyuk, Rabbighfirli warhamni. Tapi kita kadang-kadang Rabbighfirli warhamni, wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini. Dengan lelah-lelah. Itu yang lipas jauh lagi dah nampak. Dah datang, dah datang. Tapi kalau kita baca dalam solat dengan tenang, dengan khusyuk, dengan disertakan maksud, kita akan menikmati solat manis. Iaitu waktunya kita berbual-bual dengan Allah, meminta-minta dengan Allah. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj, Allah nak beri wahyu solat, Allah jemput perjalanan yang istimewa. Wahyu puasa, wahyu zakat, wahyu haji, wahyu yang lain-lain, semua melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi bila Allah nak beri salat, Allah beri langsung direct kepada Nabi, dijemput dalam perjalanan yang indah. Inilah anugerah terbesar dalam hidup kita sehari-hari, iaitu 5 kali sehari bercakap direct dengan Allah, bercakap langsung dengan Allah, dan Allah minta dalam keadaan yang suci, bersih, tolong lupakan segala makhluk. Tapi kita masih lagi bawa semua makhluk dalam solat. Bukan lama
Subhanallah, Allah nak beri kita syurga, kejayaan yang sebenar daripada solat yang khusyuk. Maka sebagai kesimpulannya para jemaah, para muslimin, muslimat sekalian, tak sempat kita nak tadabbur buku ini, tapi cubalah belek di muka surat belakang. Contohnya, ada kisah tentang sahabat Nabi yang bina khemah atas kubur. Lepas tu dengar kubur tu, daripada bawah ini suara baca surah Al-Mulk daripada awal sampai akhir. Untuk ketahui cerita itu lebih lanjut, sila beli buku ini. Nampak tak teknik tu kan? Dalam buku ini juga disusun tentang bab ujian demi ujian. Bagaimana kelebihan orang yang sabar, apa hikmah ujian, kenapa Allah berikan kita ujian, insya-Allah terjawab. Ada orang yang sakit kanser, macam-macam sakit, dia bagi respon pada saya. Ustazah, buku ini jadi teman saya. Bila saya down, saya akan ulang balik baca hadis-hadis Nabi tentang hikmah ujian. Yang mana Nabi bersabda, Allah ingin menggugur, menyucikan, membersihkan daripada segala dosa. Maka dia kata, usaha saya redha, Allah uji saya dengan cancer stage 4 ini. Jika syurga, Allah nak berikan saya syurga, saya redha walaupun melalui jalan ini. Sebab kita semua minta dengan Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Kita minta di kalangan ahli syurga. Allah memang nak beri kita syurga, tapi bukan dengan cara kita, dengan cara Allah. Bukan melalui jalan kita, tapi melalui jalan Allah. Allah yang memiliki dan menciptakan syurga, Allah tahu apa jalan-jalan ke syurga. Maka sebab itu, tugas kita adalah bukan mempertikaikan qada dan qadar Allah, tapi belajarlah untuk sabar, untuk redha dengan ketetapan Allah. Dan saya tutup dengan satu firmannya yang berbunyi, boleh ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Ini firman Allah berkenaan golongan yang akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita akan dipanggil dengan panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha kepada Tuhanmu, dan engkau juga dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Syarat untuk dijemput masuk ke dalam syurga Allah, radiyatan, mardiyah, iaitu redha terlebih dahulu kepada Allah. Ada dua yang wajib kita redha. Yang pertama, redha yang wajib, iaitu redha segala perintah Allah, jangan protes apapun perintah Allah. Yang kedua, iaitu redha meninggalkan larangan Allah. Ini wajib redha. Jangan kita berlawan-lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, redha dengan ujian dan ketetapan Allah. Ini bukanlah sampai peringkat wajib, tetapi kita sangat dituntut. Sebab itu bila kita kadang-kadang itu sedih, kecewa, ataupun kita tak mampu sabar, bukanlah kita terus diletak dosa besar. Kamu ni berdosa besar, kamu ni tak redha, tidak. Kadang makan masa lama untuk redha. Seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun. Kadang-kadang redha kuat di depan, kadang di tengah, kadang ujung dah nak mati baru redha. Jadi jangan kita mati dalam keadaan kita tidak redha di atas setiap pemberian dan ketetapan Allah. Kerana orang yang redha akan dapat kelebihan, dipanggil masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat pengajaran, mudah-mudahan dapat beramal. Ada orang tanya, Ustazah nak beramal apa? Last, minta maaf. Isra Mi'raj, Nabi jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim pesan apa? Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, syurga ini tanahnya subur dan tanamannya ialah kalimah la haula wala quwata illa billah. Insya-Allah banyakkanlah menanam tanaman ini. Kita akan bertemu dengan tanaman kita.
di syurga, di dunia ini. Jangan duduk tanam pokok-pokok bunga dunia aje. Yang tu tanam juga, jangan kata tak tanam. Tapi jangan sampai lupa. Ada orang sibuk tanam, kau buat apa aku tanam pokok ni? Kau buat apa aku tanam pokok syurga? Ha. Iaitu kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, sekian, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.